Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya kalian semua? Kakak yakin pasti kalian baik-baik aja kan? Hari ini kita kembali beribadah lagi ya di rumah-rumah. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau kasih peraturannya dulu nih. Selama ibadah, kita nggak boleh ada yang main game. Jangan makan dan jangan tidur ya. Tetapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, setuju ya? Yuk kita mulai ibadahnya. Halo, Shalom adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau menyembah nama Tuhan lebih lagi. Yuk sama-sama kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Di pertengahannya, tutup matanya, kita mau datang sama Tuhan. Mau cinta Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
kasih untuk hari Minggu yang pasti Tuhan boleh berikan ke dalam hidupku. Biarlah ya Bapa, hari ini kami semua bisa memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami di rumah Tuhan itu bukan suatu hal untuk kami untuk memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Bapa, di saat dimana kami bisa berkumpul dalam keluarga kami, kami bisa lebih semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan dipermuliakan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar setiap kami punya semangat yang berapi-api untuk Tuhan Yesus. Dan dari dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Ya dari mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan dari kita bareng. Thank you.
selama kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, sebenarnya kita mau benar sama Tuhan, mari kita naik seperti pujian ini. Terima kasih Tuhan. Banyak Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir kami ibadah, biar sebentar lagi setiap kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa kamu dapat bertumbuh di hati kami. Dan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kami. Ya Tuhan, ajar kami dengan kami hati dan telinga seorang murid, biar apa yang akan Tuhan sampaikan dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami sayang banget sama Tuhan. Kami cinta banget sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman dong? Adik-adik, pasti percaya dong kalau Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Contohnya, Yesus sudah pernah berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, kasih makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kisahnya ada di Markus 5, ayat 21-43. Gimana ya ceritanya? Yuk, kita tonton. Ketika semua orang sedang menyambut kedatangan Yesus, Yairus, seorang kepala rumah ibadat, menghampiri dan langsung tersungkur di kaki Yesus. Dia memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya. Anak perempuanku sedang sakit, hampir meninggal.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu Yesus mengikuti Yairus untuk pergi ke rumahnya. Ketika mereka sedang menembus ke rumah orang, mereka bertemu beberapa orang dari rumah Yairus. Anakmu sudah meninggal, untuk apa lagi kau menyusahkan guru? Mendengar itu, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, maka anakmu akan sembuh." Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. "Mengapa kalian menangis? Anak itu tidak mati. Dia hanya sedang tertidur." Mereka menertawakan Yesus, maka Yesus mengusir semua orang yang tidak percaya itu. Lalu membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Anak perempuan itu sedang terbaring diam, seperti yang semua orang bilang. Yairus begitu sedih melihat keadaan anak perempuannya, sedangkan istrinya menangis di dekat tempat tidur anaknya. Yesus memegang tangan anak itu, lalu berkata, "Hai nak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan keliling kamar. Semua orang di sana sangat terkejut dan takjub dengan apa yang telah diperbuat Yesus. Yairus dan istrinya sangat berterima kasih kepada Yesus. Yesus lalu melarang mereka untuk menceritakan perbuatannya itu kepada siapapun. "Sekarang, anak itu sepertinya perlu diberi makan." Lalu mereka pun makan bersama-sama sambil bersuka cita. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang bagaimana Yesus membangunkan anak perempuan Yairus yang telah meninggal. Hebat banget ya Tuhan Yesus. Cerita ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Yang penting, percaya saja. Karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Adik-adik, karena tertulis di Matius 21 ayat 21-22, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal ini akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi hari ini kita belajar apa adik-adik? Percaya. Ulangi kata kakak, katakan percaya. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain waktu dengan cerita lain. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah di rumah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini dapat bertumbuh dalam diri kami. Haleluya. Amin.